Penyanyi Nurul Deep akhirnya mendedahkan dia bakal berhijrah ke Bali, Indonesia pada pertengahan Julai depan. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Kata Nurul, penghijrahan yang pada mulanya dirancang awal tahun itu terpaksa ditunda disebabkan pandemik COVID-19. Penghijrahan ini untuk pendidikan dan masa depan anak-anak, di mana kami berhasrat untuk memasukkan mereka ke sebuah sekolah di sana yang sangat bagus dan berkonsepkan kemahiran. Selain itu, memang impian suami untuk berhijrah ke Bali kerana sebelum ini dia pernah menetap 2 tahun di sana, katanya dalam satu wawancara. Pendedahan Nurul itu sekaligus melenyapkan spekulasi yang mendakwa dirinya bakal berhijrah ke negara asal suaminya, Eric Depp di Perancis. Walaupun berhijrah, Nurul menegaskan dia tidak akan meninggalkan kerjaya seninya di Malaysia dan akan kerap berulang-alik bagi memenuhi undangan